Buku Dongeng Sebelum Tidur, karya Saiful Irbah Tanpaka. Adakah yang bisa kuceritakan kepadamu, anak-anakku? Sejak kancil dan mentimun jadi urban di Jakarta, kebun Pak Tani ditumbuhi pabrik dan sengketa. Yang menghitamkan bulan dan tanah lapang. Malam-malam kita pohonan roboh, deru mesin dan televisi penuh genangan darah mengalir ke dalam pelukan bantal guling anak-anakku yang bermimpi. Dan terbangun sambil berkata, "Ibu, aku ingin jadi senapan."